bagaimana posisi Harsha, apa yang Nasa Yud lakukan. Lantas sudah berbahaya dan cantik sekali Rahmat Irianto teknik sehingga berubah kedudukan menjadi 1-1 ini Bung Supri. Ya jelas ya, gol yang sangat penting, gol yang begitu baik dari Rahmat Irianto. Skor 1-1. Umpan tadi, Mustaldo Hai, nanti cari lewat Domini, mendapatkan per Marinus, Marinus, dan Marinus, Marinus! Oh! Marinus menewaskan oleh pelatih Coach Rindan Safri untuk bisa menjadi goal getter di pertandingan melawan Malaysia ini meskipun sempat. Witan Sulaiman, sendirian kita di kotak penalti, Witan Sulaiman, Witan gagal. Siram Andaka aktif, aktif lakukan sudah berbahaya. Sempat tadi kita khawatirkan bahwa gawang Indonesia sangat beresiko untuk gol terciptanya gol balasan karena memang masih Osvaldo di kotak penalti. Osvaldo, shooting Osvaldo dan bisa Andika buat Divisi Osvaldo. Hai, Sulaiman, masih Witan, Witan Sulaiman, Witan Sulaiman shooting dan gol. Witan Sulaiman menciptakan gol yang sangat-sangat cantik dan indah dan gawang Malaysia yang dikawal Hafidz Nasri menembus sisi tidak masuk, tidak ke arah gawang. Hati tendangan Teguh Lakukan sudah berbahaya 2-2. Tidak terlalu banyak mengancam gawang dari Satria Tama, tapi begitu tendangan, begitu mendapatkan kesempatan seperti ini, bola-bola. Ada berbahaya lap gagal Indonesia melakukan tekanan di Witan Sulaiman. Marinus sendirian, Marinus dan Ahad dan gol. Marinus menciptakan gol yang kedua di kejuaraan ini setelah mampu menaklukkan penjaga gawang Kiosk Sera untuk mengubah skor menjadi 1-0. Sebuah gol yang sangat penting tentu saja Bung Supri. Iya, sebuah aktor dari Wit berbahaya langsung ke kanan, Sofwan angkat kotak penalti, mudah saja. Aduh, shooting langsung dan ahai, mohon, ada Marinus, Marinus, masih Marinus, Marinus peluangnya sangat baik. Rizky, Rizky, yes, Osvaldo, Marinus shooting, ah. Dan empat terobosan sangat baik. Osvaldo Hai, shooting dan ahai, terus sekali. Dan Zola, Osvaldo! Peran dari Zola dimaksimalkan kepada Lutfi untuk selalu menjadi penyelam. Marinus, masih Marinus. Di kotak penalti, Marinus shootingan! Gol! Marinus Suarnewar! Menciptakan gol yang kedua dan gol yang ketiga di event ini. Tentu saja akan semakin aman peluang Indonesia untuk bisa maju ke babak semifinal Piala AFF di bawah usia 22 tahun 2019 ini yang berlangsung di Kamboja. Sebuah proses gol yang tentu saja shooting langsung dan ahai. Lampang sudah berbahaya. Toko akan bersiap lakukan sudah berbahaya. Empat langsung ke pos. Kita lihat. Sani Rizky shooting. Bagas Hadi pun juga sangat berbahaya. Ada Witan Sulaiman. Ada kotak penalti Marinus dan Marinus.
Oh, sangat berbahaya Gustaf. Masih Gustaf shooting. Rahil mampu menjebol gawang Pantan New. Alun Pit Kamar masih bersiap. Lakukan sudah. Oh, gol yang sangat cantik. Luar biasa. Menakjubkan. Fantastis. Dilakukan dengan sangat-sangat indah oleh Lutfi Kamal Bahasa. Momen akan dilakukan untuk nomor 1-1. Sangat berbahaya shooting tadi. Gantikan Santan Messi. Di blok dengan sangat baik oleh penjaga gawang. Tinggi datangnya di kotak penalti sangat berbahaya. Hampir saja tadi. Asnawi sangat cepat. Asnawi langsung ke Witan Sulaiman. Ada kita lihat Witan Sulaiman ke tengah Witan Sulaiman. Witan Sulaiman shooting. Akan kusip umpan terobosan sangat baik Witan Sulaiman. Sangat bebas Antelan. Rencana gol kotak penalti berbahaya. Kembali kita lihat kapten ke-11 yang menjadi pencetak gol buat Thailand, yaitu Sarikan Asai Toko, yang mampu menjudul bola tanpa mengawal para pemain Indonesia, Bung Haris. Iya. Sian Sola langsung. Kita lihat ada Sani Rizky shooting kan? Kamal lakukan sudah berbahaya tangan dan gol! Kemaruhan kali ini tidak menjanjikan kesempatan yang ada untuk bisa menyimpan